coba. Anu, air suruh. Oh, air sirih. Air sirih direbus dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waris, salam sejahtera para peternak Indonesia dimanapun berada, masih tetap bersama kami channel Dunia Rojokoyo, yang mana kami sekarang berada di rumahnya Pak Tojengkot, teman-teman, yang mana di sini sapinya Pak Tojengkot terpapar PMK, teman-teman. Beliau selaku dukun sapi. Nah, habis ini kita tanya-tanya gimana cara merawatnya sapinya sendiri, teman-teman. Habis ini kita mau ketemu itu, Mbak. Itu orangnya lagi nyemprot-nyemprot itu, kata disemprot apa itu. Habis ini kita tanya-tanya ke Pak Tonya. Yuk kita ikuti proses pembersihan kuku, teman-teman. Ini mau dibersihin kukunya ini. Karena mayoritas kalau di sini tumbang, teman-teman. Kalau urusan sapi jumbo, mayoritas tumbang kalau di sini. Kita doakan bersama, mudah-mudahan ini bisa selamat, teman-teman. Ini udah hari ketiga ini. Eh, kita long dino gitu. Iya, teman, ini udah tiga hari, teman-teman, terpapar kayak gitu. Yuk kita simak, kita tanya-tanya ke Pak Tonya. Mentolnya pipi ya. Oh, ini. Apa sih kau bilang? Hah? Susi. Ya, iya, susi ya. Oh, kleru lemak iyo, kakak anu iyo, kakak resep lemak iyo. Iya, kleru. Lesa kan resep. Cepu. Ya, mau sekadar karpet kukui. Duduk lagi. Jangan kemungkinan dan kita tunggu kacung pola untuk kebutuhan mulai. Kemungkinan dan pola wis gak iso nyemprotin lagi. Gak perlu sirsi sih kadane kan posisinya nepaknya tau gitu. Yang penting mampu kita di. Loro iku. Loro teko to, jane. Ngene pokok iso kelengkeane kenek ngono kan. Kowe kadung dekem nek gak iso ya. Ayo. Do lagi tenan nek. Ya Allah Rubi. Motor nek peta tadi nek. Karo sepeda tadi ojo sepeda kuwi. Motor tadi nek. Oh, ini sing arep kan tambahan ya, Pak. Oh iya bener. Wah, wes masak duh. Repot. Oh iya sesek ya sini. Lah yang kena dekat neng kene kan repot. Anu cecek buah limbah aja si anu repot. Karena neng kono itu paling gede soalnya sapi itu limbah sana. Ya, oh, kita udah mau, ya.
Awas kuwi sapi teng lho. Kono sapi teng lho. Kurang renian, Kang. Nun wis, sempotne wis terus wis. Sempot wis. Kasir sih wis. Nanti nyusur ya mau, penyusur ya. Ini kondisinya kayak gini sapinya, kasihan. Penyusur loh itu. Nanti nggak bisa buat semprot. Yuk. Hei, kau ini sama si iki lo. Ngantong lho njero ngono iki. Nek kene iki ngantong biasa. Iso rilat. Ngantong. Gawe. Iki mau tak rokok. Sinten? Ana. Elang jane. Iya. Kakak. Banyune kurang. Sakne. Coba apa? Ah, musik. Pun lagi aku jelot mami saya tu aku tangan, ya, coba kang no. Oh, aku yo beler-beler tu ye. Kira kira sih satu saya itu ya. Jadi, ya, dengan kau satu. Iya. Nah, ngelupas sih, ngelupas sih. Jeroy. Iya. Ini kok gini? Kok gini sih? Nah. Ini satu. Trot sing tenanan to, trot ngono. Ah, ngono. Kuwi jenenge nyemprot. Emosi bapak e. Ngono, kok ngono. Irung cepat. Cepat sih, irung cepat. Kene pae, cepat sih. Iya, rodok wedi. Habis dibersihin ini. Dikasih apa ini Pak Yanto? Dikasih betadin. Oh itu. Tadi waktu bersih-bersih pakai apa itu? Pakai anu air suruh. Oh air sirih. Air sirih direbus dulu.
baru buat pembersihan. Ini habis air sirih dikasih betadin ya Anto ya. Iya. Ya mudah-mudahan cepat sembuh Pak Yanto ya. Gimana Pak Yanto menurut Pak Yanto? Ini kan Pak Yanto kan biasanya kan bisa nyembuhin sapi yang ambruk-ambruk, ini kok sekarang kebetulan punya Pak Yanto sendiri kayak gini, gimana ini? Gini, kalau saya kalau ibaratnya orang lilipan itu kalau ngambil sendiri kan tidak bisa, jadi suruh orang juga. Tapi ada pawang nganu, teman saya juga bisa kok proses sapi seperti ini. Nanti saya suruh. Ya mudah-mudahan. Saya nggak bisa nganu sendiri. Gitu ya Pak Yanto ya. Jadi ya terpaksa Pak, memang harus melibatkan orang lain Pak Yanto. Harus ya? Melibatkan orang lain. Terima. Kalau orang lain bisa melibatkan saya. Iya ya. Kalau punyaan sendiri ya nggak bisa, harus orang lain. Gitu. Betul Pak Yanto. Ya, namanya kerjasama Pak Yanto ya. Ya. Terima kasih Pak Yanto ya. Ya. Oke teman-teman, sekian video dari kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.